Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini untuk perkongsian kita, saya ingin berkongsi kepada anda, rakan-rakan yang budiman, bagaimana cara untuk kita buat satu laman untuk simakan bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin atau KUAM. Ini satu laman akan kita bina, akan kita bangunkan supaya pelajar dan ibu bapa dapat membuat simakan sama ada anak mereka mendapat bantuan KUAM atau sebaliknya. Okey, ini ialah laman simakan status penerima bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin KUAM tahun 2021. Tahun 2021 bagi sebuah sekolah, sekolah rendah. Jadi ini ialah untuk memudahkan ibu bapa dan murid menyimak sama ada mereka status mereka adalah penerima atau bukan penerima. Okey, sila masukkan nombor kad pengenalan dan tekan enter untuk membuat simakan bantuan KUAM tahun 2021. Murid hanya memasukkan sahaja nombor kad pengenalan di sini dan kemudian dia akan tekan enter. Status penerima akan terpampang di sini. Misalnya, saya buat sebagai contoh ni nombor kad pengenalannya adalah 10. Okey, bila saya tekan enter, status di sini berubah bukan penerima. Bila saya letakkan nombor lain 20, nombor kad pengenalan dia dan saya klik enter, dia adalah penerima. Jadi ini di samping memelihara kerahsiaan ataupun sulit maklumat itu, ianya juga memudahkan ibu bapa atau pelajar untuk menyemak sama ada anak mereka mendapat KUAM atau tidak dengan cara hanya memasukkan nombor kad pengenalan sahaja. Okey, saya akan tunjukkan satu persatu bagaimana kita boleh buat laman sebegini. Okey, laman sebegini yang kita boleh share dengan ibu bapa dan mereka boleh membuat simakan berdasarkan nombor kad pengenalan anak mereka. Okey, langkah yang pertama ialah kita buat data KUAM 2021 di Google Sheet kita seperti ini. Ada nama murid, kolom pertama, jantina, kelas, nombor kad pengenalan dan status. Okey, apa yang penting di sini ialah nombor kad pengenalan. Untuk contoh kali ini, saya letakkan nombor kad pengenalan murid ini dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Untuk yang sebenar, anda boleh letakkanlah nombor kad pengenalan murid anda. Nombor kad pengenalan yang sebenar. Dan kemudian status penerima, bukan penerima. Penerima itu bergantung kepada status murid itu tadi. Sama ada dia menerima KUAM atau tidak. Jadi bergantung kepada data sebenar di sekolah anda. Anda boleh buat termasuk kelasnya berapa dan juga jantina. Saya di sini sebagai contoh ini hanya menyenaraikan 31 murid sahaja sebagai contoh. Okey, dalam kita membuat data KUAM di Google Sheet ini, pastikan yang ruangan atas ini kita kosongkan dan kita hanya simpan desk di sini. Okey, kosongkan dan simpan desk sini. Ini ada trik dia supaya nanti masa kita membuat seperti ini. Okey, contohnya. Okey, dalam keadaan belum dimasukkan nombor kad pengenalan, dia akan ada desk di sini. Maksudnya kita tidak nampak status sama ada penerima atau bukan penerima. Jadi kita kena bagi ruang di sini, kosongkan, hanya simpan desk sahaja. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk masukkan data pula ke dalam Google Data Studio kita. Okey, sekarang kita buka Google Data Studio kita. Kita klik yang blank report ini sebab kita nak buat page yang baru. Kita tunggu sebentar. Okey, kita dapat paparan seperti ini dan juga tertingkap seperti ini.
Kita klik Google Sheet ini. Kita cari di bahagian ini file kita tadi, data QAM 2021 di sini. Okey, kita klik. Kita klik add. Dan kita klik add to report. Okey. Sekarang data ini ada sudah di Google Data Studio kita yang ini. Okey. Jadi sebelum itu bergantung kepada daya kreativiti anda, sama ada anda nak background yang ini. Okey. Kita punya page. Okey, seperti ini saya nak tunjuk saja ringkas supaya anda dapat mengingati kembali bagaimana kita nak buat background dia. Okey, ini jadual kita, dan kemudian buat header macam tadilah yang saya buat. QAM tu bergantung kepada gambar apa yang anda muatkan di dalam header anda. Okey. Sekarang ini saya akan tunjukkan yang jadual ini bagaimana kita nak buat simakan tadi. Seperti yang saya mula tunjukkan awal-awal tadi itu. Okey, kita bagi besar. Kita punya ini, kita punya data ni, jadual ini. Okey, kita edit. Perkara pertama ialah kita buang kolom ini, dan nama murid ini kita ganti dengan status penerima. Okey. Bagaimana caranya ialah sebelah kanan ini, sebelah kanan sekali kita cari status penerima di sini. Ada sini status, kita bawa tindikan dengan nama murid di bahagian dimension ini. Okey, status. Okey, kita matikan nama murid ini sebab kita tak nak yang ini. Okey. Selepas itu kita ke bawah sekali, di sini ada row per page di sini. Okey, kita klik, kita letak ataupun kita setting dia satu. Okey, hanya satu sahaja di sini. Kemudian kita klik style. Okey, kita untick yang ini. Okey, kemudian yang bawah ni pun kita untick juga. Dan seterusnya untuk yang ini, okey, kita pergi data semula. Yang bahagian ini kita klik scanning. Okey, kita nampak tadi mula-mula penerima. Kalau di scanning ni kita letak sini, dia ada penerima. Tapi bila kita klik yang ini, dia akan kosong, disk saja di sini. Seperti yang dalam jadual kita di ni, dalam data kita di Google Sheet tadi. Okey. Kemudian kita hilangkan juga yang ini sebab kita nak status sahaja. Jadi kita pangkas sahaja yang ini. Kita pangkas yang bahagian ini. Okey, sekarang status kita bagi dia kecil. Kemudian yang ini size font ini kita besarkan. Pergi style semula. Di sini ada 14, kita bagi dia besar 30. Okey. Dan ini kita boleh ini juga bagi dia satu sahaja. Dan untuk yang nanti status di bawah ni, penerima bukan penerima, kita bagi besar supaya nampak dia punya font size 30 juga. Okey.
Sekarang kita boleh edit jadual ini, bagi dia cantik atau bagi kemas, terpulang kepada daya kreativiti anda, di mana anda nak simpan, color dia warna apa. Okey. Dan juga size tulisan, besar dia, size dan sebagainya. Okey. Sama ada anda nak letak borders atau sebaliknya, terpulang kepada anda. Okey. Sekarang kita akan letak di sini. Kita andaikan bahawa di sini adalah header kita. Okey, sudah ada header kita. Kemudian di sini kita letak cara untuk kita cek atau buat simakan menggunakan kad pengenalan. Jadi caranya, kita klik add a control ini. Kita klik input box. Kita letak di sini. Okey, sekarang ada status di sini. Jangan risau sebab bukan status yang kita nak. Kita nak ialah nombor kad pengenalan. Jadi kita klik yang sebelah kanan, kita cari sini ada kad pengenalan, kita tindih dengan status. Kita bawa ke sebelah. Okey, sudah berubah di sini. Jadi kad pengenalan, nombor kad pengenalan. Jadi kita boleh ubah kad pengenalan ini dengan kita buat penyataan di situ. Misalnya, masukkan nombor kad pengenalan anda dan tekan enter. Okey. Selepas itu kita boleh kemaskan ini dengan cara kita tukar size font dia dan juga background. Okey. Misalnya saya nak menggunakan background ini. Okey, kemudian saya bagi borders. Saya bagi size 5. Dan kemudian tulisan itu saya besarkan daripada 14. Kita letak 24 supaya kelihatan. Okey. Okey, selain daripada itu, sekarang kita boleh juga letakkan jumlah murid. Okey, jumlah murid, contohnya kita klik in a chart. Ini tidak ada dalam contoh yang saya bagi tadi itu. Okey, ambil yang total, yang ini. Kita letak di sini. Okey. Tiga puluh jumlah murid yang tadi dalam data kuam kita tadi itu ada 30 orang murid yang tersenarai sama ada penerima atau bukan penerima. Maksudnya jumlah murid di sekolah kita lah. Jadi di sini juga dia akan automatik akan meletakkan 30 orang murid di sini. Okey, kita boleh besarkan. Okey, yang ini kita boleh tukar di sini. Kita boleh tukar kepada jumlah murid. Jumlah murid. Okey. Yang ini di sini, kemudian kita pergi style untuk perkemaskan. Sama ada kita nak besarkan size font dia atau sebaliknya, bergantung kepada anda lah.
Oke, saya akan pilih warna ini. Oke, dan juga borders. Saya akan pilih nombor 3. Oke, yang ini boleh kita edit lagi dengan kita letak di tengah. Klik style. Ini 30 ni kita letak, kita bagi besar size font dia. Oke. Oke, sekarang apabila murid atau ibu bapa, kita view dulu. Oke, ini jumlah murid kita. Oke, apabila ibu bapa masukkan nombor di sini, nombor kad pengenalan dia, nombor kad pengenalan anak dia, status akan berubah. Misalnya 10 dan klik enter. Bukan penerima. Oke, bukan penerima. Kalau 20, contohlah kemasukan nombor IC lain, klik enter, penerima. Okey, 30, ini nombor kad pengenalan ni saya buat begini supaya senang saya tunjukkan, tekan enter, penerima juga. Jadi kita boleh buat satu laman simakan untuk penerima kuam bagi tahun 2021. Okey. Di sini pun berubah untuk satu jumlah murid, satu penerima. Okey, itu sahaja perkongsian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.